Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang saya nak tunjuk pula okey, 10 barang tu. Tapi yang saya ada tak banyak lah. Saya rasa dalam 4 barang, 5 barang je saja. Okey. Seperti yang saya katakan yang pertama adalah okey, madu madu yang terbaik adalah madu madu daripada Yaman madu Sidir atau madu Habatus Sauda. Okey. Yang kedua adalah okey, Habatus Sauda lah. Habatus Sauda awak boleh google lah tengok dia jintan hitam kalau buat pasar tu harga dia dalam $2.50-$3 awak boleh dapat satu kampik lah kalau yang apa minyak tu lebih mahal lah, sangat mahal saya rasa dalam 30ml dalam $25 $30 kalau yang original yang pure Okey, kemudian kurma kurma ajwa yang apa yang Nabi ajar kita lah setiap pagi kita makan 7 butir Okey. Kemudian minyak zaitun minyak zaitun ni pun sangat bagus minyak zaitun dia mesti nak apa extra virgin lah extra virgin ini tak ada sponsor mana-mana pihak pun tak ada sponsor saya yang kita bawa Okey. Okey. Minyak zaitun extra virgin olive oil. Okey. Pun sangat baik sebab dia mengandungi antioksidan dia juga mengandungi anti kanser dan banyak lagi mineral-mineral yang kita perlukan dalam tubuh badan kita untuk penyembuhan dan kesihatan Okey, kemudian buah tin juga sangat baik pasal dalam Quran ada letak watin wa zaitun wa turisin wa hazal balalil amin Okey, itu antara salah satu daripada ayat yang dalam Quran yang mengatakan buah tin dan zaitun ini sangat baik Okey, kemudian buah bidara buah bidara atau daun bidara buah bidara ni dia okey berbentuk gini dia berbentuk gini. Ini yang hijau awak kalau nak beli buah bidara ni beli yang warna hijau, jangan beli yang warna kuning. Warna kuning tu dah terlalu matang, dah berasa pun dah tak sedap. Tapi kalau buah bidara ni yang warna hijau ini awak makan okey, sangat sedap, sangat sedap. Dia rangup dan sangat sedap Okey, orang yang terkena kerasukan atau kena jin atau syaitan dia memang tak makan ni buah bidara ni. Okey, atau minyak bidara diorang tak akan minum atau tak makan. Dia tak takut menangkan Orang yang ada sihir susuk atau belajar sihir, ilmu sihir ada saka yang betul-betul ada saka, saka besar ke jin ifrit ke Dia bila jin ifrit ni dia kalau benda-benda yang sunnah Nabi ni kalau kita makan dia akan takut dah. Dia bukan jin ifrit lagi. Dia terus jadi jin afraid Afraid, bukan jenis afraid. Okey. Okey, itu buah bidara daun dia sebegini. Okey, daun dia pun awak boleh gunakan. Okey, daun bidara ni okey. Ini yang saya dah keringkan Saya dah keringkan daun bidara ni. Ambil 7 helai, masuk dalam air suam panas bikin macam teh. 7 helai. Okey. Bacalah 3 kul bismillah selawat Nabi 3 kul surah apa ni ayatul kursi. Sembuh pada air tu bagi orang tu minum. InsyaAllah 7 helai ni gunakan masukkan dengan air panas bagi dia suam lah, jangan bagi panas-panas nanti melecur pula mulut. Bagi yang suam tu bagi dia minum, insyaAllah akan keluar lah jin dan syaitan tu. Okey, kemudian ada lagi satu jenis daun yang sangat juga berguna iaitu daun sana okay, satu plastik ini dalam $4, $5 lah awak boleh dapat yang ada dalam muncang yang dalam muncang ni senang okay. Yang dalam muncang ni saya buat sendiri lah ni saya buat sendiri kita masukkan daun tu dalam muncang jadi pagi-pagi dia selalu herbal ni barang-barang begini selalu masa perut kosong okay, masa perut kosong awak masukkan satu dalam cawan besi tuang air panas bagi dia apa jadi macam teh ni dia teh daripada daun sana tu daun sana ni sangat berguna. Dia pun sama kalau orang ada apa saka atau ada apa kata orang tu belajar ilmu syair akan hilang sihir tu. Dia akan hilang. Dia kalau minum daun sana ni dia akan hilang kekuatan sihir dia. Okey. Kemudian air zam-zam. Air zam-zam kita tahu khasiat air zam-zam ni sangat banyak. Purest of purest lah pure kemudian air hujan dalam Quran menandata air hujan ini kami turunkan kepada kamu supaya kamu, ia menjadi apa air untuk menyucikan diri kamu, tubuh badan kamu dan menyucikan segala gangguan jin dan syaitan dan kemudian propolis. Okey, propolis ni dia asal dia pun daripada lebah dia sangat kuat. Propolis ni sangat kuat Okey.
ini adalah 10 barang-barang yang mana kebanyakannya ahli apa kata orang perubatan Islam atau mereka yang terkena gangguan akan diberikan. Okey. Seperti yang saya cakapkan, barang-barang ni semua awak baca bismillah, awak selawat, awak baca tiga kum, awak baca surah ayatul kursi, surah memadai. Cukup lebih dan cukup sudah kuat. Okey, kalau awak campurkan lagi sangat kuat. Lagi sangat kuat. Okey, tapi masalahnya barang-barang sebegini, kalau awak gunakan minyak, gunakan minyak. Umpamalah, saya cakapkan kalau awak gunakan habal tu sauda, jenis minyak kalau awak nak campurkan dengan zaitun, jangan campurkan dengan minyak zaitun, campurkan dengan minyak zaitun. Okey. Kalau okey, awak dah campurkan habal tu sauda, minyak zaitun, kemudian awak campurkan dengan minyak bidara asli kemudian awak campur lagi propolis, awak campur madu, sangat kuat. Ini menjadi racun kepada semua jin dan syaitan yang ada dalam tubuh badan tu. Kalau diberi makan dengan kuasa Allah SWT, hancur, leburlah segala sihir, segala jin dan syaitan yang ada dalam tubuh badan. Dia akan mati. Dia boleh mati kalau dengan izin Allah. Pasal ini adalah satu resepi resepi racun. Nanti kita akan cakap, kita akan perbahaskan tentang resepi racun yang di mana saya ada belajar lah. Kita kongsi. Saya ni pun tak pandai sangat. Saya pun masih belajar dan saya akan terus belajar lah. Okey. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.